Tiara. Selamat siang Pak Hakim, bisa bicara sebentar? Untuk apa ya, maaf? Jadi saya ada hadiah buat Bapak ini. Mohon hadiah apa ya, maaf? Hadiah untuk kasus saya. Mohon maaf, saya tidak menerima hadiah seperti ini ya. Bapak benar nggak mau? Saya hakim yang jujur, saya mohon maaf. Lihat saja nanti, Pak. Setelah mendengar semua keterangan saksi, para ahli dan pembelaan dari terdakwa, serta penuntut umum dengan ini majelis hakim memutuskan. Pertama, menyatakan terdakwa Andi Mir Makbut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primer maupun subsidiar. Kedua, membebaskan terdakwa Andi Mir Makbut dari segala dakwaan. Ketiga, memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Rumit banget ya nemuin bukti-bukti yang bisa membenarkan Hakim Rizal. Kalau gini terus, kapan dong keadilan bisa tercapai ya? Siapa nih? Duh, mencurigakan banget lagi. Tapi apabila hal tersebut benar, bisa menjadi bukti yang berharga juga sih untuk kasus ini. Sebaiknya aku bergegas. Butika? Arwan ya? Iya betul, dengan saya sendiri, Bu. Silakan duduk ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu, saya langsung izin ke intinya saja, Bu. Apakah memang betul Bu Tika mempunyai bukti yang selama ini saya perlukan? Ya, semua bukti yang Bapak butuhkan ada di sini. Baik, Ibu, saya izin untuk melihat dulu, Bu ya. Itu nih, Bu, ini bukti yang selama ini saya cari dan memang saya perlukan. Baiklah, semoga keadilan bisa ditegakkan. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Bang, udah selesai ketemuannya? Keluar? Belum, ini dulu. Kenapa, Bang? Tadi gue kira masih di sini, tapi udah gak ada orangnya. Mungkin udah pergi kali orangnya. Tadi sih gue datang ke sini cuma ngeliat lo doang. Oh iya, udah gak ada? Iya. Oh, mungkin udah pergi kali ya. Yaudah yuk, gue udah dapat bukti yang gue perlukan kok. Ini bukti-bukti yang sudah saya coba kumpulkan. Saya berharap Majelis Kehormatan Hakim dapat bertindak sesuai dengan tugasnya, sehingga lembaga peradilan kita tetap terjaga sebagaimana mestinya. Dan juga saya berharap adanya tindakan yang disipliner terhadap Hakim Rizal supaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, saudara Rizal diberhentikan secara tidak hormat sebagai Hakim Pengadilan Negeri. Kemudian, untuk kasus suap menyuap akan diperiksa lebih lanjut oleh Komisi Pemberantas Korupsi dan saudara Rizal tidak diperkenankan untuk pergi ke luar negeri sampai dengan waktu yang tidak tertentu. Halo Bang. Mawar, duduk. Selamat ya Bang, tadi sebenarnya kemarin aku sempat ngelakuin riset dan gue menemukan sesuatu dan ini harus banget gue sampaikan kamu. Apa tuh? Ingat gak kemarin Ibu Tika yang gue mention? Iya, ingat. Kenapa dia? Nah, kemarin itu kebetulan gue nemuin nama hakim yang sama di tempat sini. Dan gosipnya dia tuh udah meninggal karena dibunuh sama koruptor, dan dia nggak mau, karena dia nggak mau menerima suap dari koruptor tersebut, sehingga dia, dan karena polisi itu nggak cukup bukti, jadinya dia cuma dikabarkan meninggalnya karena keracunan saja. Serius lu, gua baru aja kemarin ketemu dia loh. Iya Bang, bener. Coba lihat fotonya, sama nggak orangnya? Dengan ini Majelis Hakim memutuskan. Pertama, menyatakan terdakwa Joko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsidiar. Kedua, memutuskan bahwa terdakwa dipidana kurungan penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ketiga, memerintahkan agar terdakwa segera membayar uang pengganti sebesar 3 miliar rupiah.